Maaf, ini hanya parodi loh ya. Jangan marah, jangan tegang-tegang hidup ini. Cepet mati kok nanti. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Hehehe, masa sih seperti dunia dia yang punya. Hehehe, kepada istri muda dia sayang padamu, ya iyalah. Kepada istri tua pinjam dulu duitmu. Kayak kepada segenap gak balik, acur-cur. Istri muda mengandung, balik ke rumah istri tua. Hey, kalau dua-duanya mengandung, dia lempar sendal. Ini kalau mumet digawe-gawe dewe kan, pusing digoleki dewe kan. Ayo, aja ana sing nesu. Iki ngono hanya bercanda, bercanda. Bercanda. Nah, apa sih rek? Foni kok tumben nyanyi yang aneh-aneh kayak gitu. Biasanya saya enggak pernah loh ya. Pernah sih sekali waktu nyanyi Darah Muda itu. Diiseng-isengin. Aduh, jadi gini loh. Di video kali ini saya ingin menyentil sesuatu, cing, menyentil sedikit aja untuk yang lagi viral saat ini, tentang anggota Dewan Kehormatan kita yang tertidur saat di parlemen kemarin. Siapakah dia? Juaranya adalah Bapak Laura Fadil. Woi, pejantan tangguh kita dengan 3 orang istri. Mantap, Pak. Cantik-cantik semua. Saya salut sama Bapak. Cantik semua. Dan informasinya sih katanya akur semua, satu atap tinggalnya. Informasinya sih Bapak berlaku jujur dan adil kepada semuanya. Salut kalau benar-benar seperti itu ya. Tapi saya nggak ingin membahas itu, Pak. Itu terserah Bapak. Itu hak asasi Bapak, privacy Bapak. Saya hanya ingin membahas yang lain, Pak. Bapak kan anggota dewan yang terhormat. Kemarin kenapa dilantik tidur, Pak? Waduh, saya jadi pengen komen. Ojo toh, Pak, gak pareng bobok ganteng saat di parlemen ya, Pak. Hai mbak-mbak cantik, mbok biliknya, mbok suaminya diurus pakai jamu anti ngantuk, kayak anti lemes, anti letoy. Supaya saat di parlemen itu beliaunya melek, ya. Beliaunya melek, kagak lemes seperti itu ya, Mbak ya. Dan satu lagi, Pak. Menghidupi satu orang istri aja puyeng loh, Pak. Ini Bapak 3 istri muda semua, cantik-cantik semua. Misal 1 istri 5 anak. Ini misal loh ya. 1 istri 5 anak, 3 berarti 15. Wow, keren. Bapak pasti orang kaya. Salut. Hai KPK, tolong diawasin bapak ganteng kita yang satu ini. Jangan sampai dia melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan bangsa dan negara ini. Hati-hati ya, Pak ya. Itu pesan kami, pesan saya dari pedangdut. Pedangdut yang satu ini, Pak. Semoga didengar ya, Pak ya. Oke, Pak. Gitu aja pesan dari saya, dari kami, masyarakat Indonesia ya. Ingat, ting bolala. Ojo sampai ancur pesana telur, Pak. Ini sesama saudara Madura pengen saling mengingatkan ya, Pak ya. Yo. Oke, terima kasih. Lanjutkan, Pak, untuk menikah yang 4 kali.